Halo semuanya, selamat datang kembali di Minecraft Survival Indonesia Season 3. Berjumpa lagi dengan aku Alivian. Ya. Oke, ya. Di video sebelumnya kan aku udah membuat farm sugarcane yang super simple. Jadi di video kali ini aku juga bakal build lagi, ya. Kan tahu kan ada yang namanya kandang hewan, aku build kandang hewan. Ini tuh kayak udahlah ini udah jelek banget. Jadi aku bakal build kandang hewan yang baru agak ke sana, oke? Kalau mau tahu prosesnya gimana, langsung aja kita masuk ke videonya bersama aku Alivian dan let's go enjoy the video. Oke, bakal langsung aja cek dulu creeper farmku. Dari kemarin 16 mulu. Ini bekerja nggak sih creeper farmnya? Rada-rada gimana aku? Ada curiganya kok nggak yakin gitu berhasil. Masa 14 sih? Masa 14 emang bisa guys? Nggak tahu aku. Aku asal build aja isi konten. Oke, jadi aku bakal butuh kayu langsung aja. Spruce. Wow, bakal simpen bagian sini aja. So guys, aku bakal matikan dulu ambiennya. Banyak nyerapin sumpah. Oke, aku bakal simpen dulu ini. Aku bakal simpen dulu sini aja lah. Sini guys ya, sama-sama spruce. Oke, lanjut lah. Ini gak mungkin guys. Kayak semuanya lah. Jadi aku ambil aja nanti kalau ya semisal ya enggak tuh nanti mungkin kayak semuanya aja. Nah aku juga bingung nanti mau aku kombinasiin pakai apa. Yaudah, langsung aja aku kita bakal build guys. Sebentar malam main videonya. Let's go. Kita bakal menuju ke tempat lokasi. Oke. Halo bapak villager, pada ngobrol ya, pada gosip guys, parah mereka. Jadi kita tinggalkan aja, kita tuh nggak gosip guys ya, parah. Oke, jadi aku bakal buildnya tuh di sini. Ini kan nggak tanahnya lapang dan juga nggak digunain. Daripada nggak digunain, mending itu buat ini aja guys, apa namanya ya, buat build kandang hewannya aja gitu ya kan. Ya udahlah, aku bakal langsung aja untuk set. Gila. Gila sih, parah sih, gila tuh guys bintangnya. Gila, bisa aku zoom dong, aku pakai optifine dong guys. Gila sih parah, ini apa ini, kenapa warnanya beda sendiri? Parah sih, parah. Ini bagus banget guys, gila. Gila. Alangkah baiknya kita tidur dulu supaya enak aja pemandangannya. Setelah tidur guys, kita tidur dulu. Halo para kucing-kucingku ya. Ini kucing apa nih? Kucingnya bagus sih. Kalau ini kucing nggak tahu, lu nggak tahu namanya. Tidur aja. Oke, aku bakal langsung aja. Ini dapurnya udah aku desain nih. Ini cuman ada batasnya ini. Ini istilahnya meja lah guys ya. Ini tuh stairs yang dibalik yang dijajar. Tapi kayak meja ya. Atau kursi. Kursi dudukin atau meja nih? Kayak meja sih. Aku cuman bisa gini doang sih kalau masalah build dekorasi. Ya, bagus ya. Ini kayak ada papannya, selalu ini ada penyangganya gitu. Ya dapat gitulah. Oke. Maka langsung aja kita bakal build lah. Ini juga lah guys, ini juga lah.
Oke. Udah bagus. Oke. Spruce log. Enggak tahu nanti pondasinya bakal gimana. Ini sih aku tuh kepikiran gini sih pondasinya. Ntar makan dulu. Biasa kita makan roti, guys ya. Oke, karena iya makan roti gara-gara punyanya farm gandum, guys ya. Oke. Nanti dari sini aja. Oke, dari sini 1 2 3 4 5. Oke, jadi nanti naiknya itu 4 dulu. 4 atau 5? 4 aja dulu, bentar. 1 2 4 aja ya. 1 2 3 4. Set. Oke. 1 2 3. Nah, kemudian sananya nanti berapa ya kalau ke sananya? Berapa nih, guys? Sebentar. 1 2 3 4 5. Oke, 5 aja lah ya. Sini juga 5, 1 2 3 4 5. Ini ada ini, guys. Aku harus nanti tebang-tebang dulu lah ya. Ganggu-gangguin. Bentar nih kurang. Oke. Sudah cukup sih kayaknya segini. Jadi tinggal ke atas lagi. Bentar guys, ini gua hancurin dulu ya. 1 2 3. Oke, nice. Tinggal sini. 1 2 3. Oke. Sekarang tinggal aku sambungin aja sih. Gimana aja guys ya. Oke. Tinggal aku sambungin aja. Nah, kalau udah salah lagi. Set. Oke, set. Waduh. Taruh sini. Itu tinggal naik lagi berapa ya? 3 guys ya. 1 2 3. 3 aja jangan. 1 2 3. Jadi total ini yang di bagian sini itu 8, sana 5. Ya. Oke. Untuk kesananya berapa guys ya? Ini bakal tinggi banget sih. Iya sih. Nanti bakal aku stripin, enggak bakal gini. Segini. Berapa guys ya? Gini kali ya. Ini terlalu panjang sih. Coba kalau segini. 1 2 3 4 5. Oke, sekarang lanjutnya sini. Entar itu lurus kan. Kurang sini. Ke sini ya. 1 2 3 4 5. Oke, ini aja udah cukup. Tinggal aku sambungin aja sih. Hasilnya tuh penyangga guys ya, supaya kokoh aja bangunannya. Set. Ya. Padahal mau speed bridge gitu ya kan. Oke, sip. Taruh sini. Tinggal ini sih. Naik dulu. 1 2 3 ngeng. Wush. Oke. Speed bridge lagi. Set. Oke. Nah, jadi ya. Kan tinggal ini sih. Bagian sini tuh sini ya. Aku tinggal taruh sini aja. Ntar aku ke sini ya. Ke satu ke sini. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Oke. Let's go, bro. Relax. Ini ntar lagi jadi nih ya. Oke, ntar nih. Betul. Oke. Jadi lah guys, daripada ngelamain videonya, aku bakal speed up aja ya. Oke. Daripada videonya lama-lama. Oke, langsung kita bakal speed up. Ya, tanpa replay mode. Oke, let's go.
Oke, jadi ini atapnya udah selesai. Jadi kalau dilihat dari atas sih, dilihat dari atas gini guys. Ya oke lah, nggak terlalu jelek-jelek amat. Udah sampai nih. Oke. Nah tinggal proses aku strip-stripin sih, tinggal aku strip, setelah di strip selesai. Dan ini tinggal taruh ini, gua ini buat penyangganya. Enggak ada ini, enggak berdiri kokoh dong bangunannya. Oke, jadi ya gini sih jadinya guys. Enggak bisa lihat dari sini. Ini masih ya, tapi dalamnya belum kuisi apa-apa, belum diisi apa-apa sih, malahan belum ku dikerja. Jadi ginilah, sumpah nih capek banget aku. Ginilah apa tuh, bloknya masih sisa. Oh ini bisa. Nah jadi aku bakalan, yaudah aku tinggal kasih pagar, yaudah setelah itu selesai. Udah simpel aja gitu. Oke sih. Ntar guys aku taruh buat pagernya nanti di mana ya? Di sini aja lah ya. Di sini nanti sini buat kayak tempat masak-masak dagingnya. Wah, aku pil parah itu. Sekarang tinggal tutup-tutupin aja. Ada empat, yaudah nggak apa-apa, empat nggak apa-apa, bapak. Sini juga mungkin empat lagi. Oke, aku jadi aku butuh fans gate itu berapa? Ini empat kali 3 12. Aku butuh 12 ya. Itu 12 fans gate. Di mana? Aku juga butuh kayu. Let's go. Bentar aku bakal bikin berapa ya? Sini, lalu aku bikin stick. Sumpah ini gak punya stick sama sekali, woi. Ini bikin lagi gitu. Tuh kita bikin 12. Disini cukup. 12 cukup, guys, pas. Malahan pas ya, bukan cukup, pas nih. Nah, sip. Atau nanti aku tinggal bikin fence pinggirannya. Fence, pagar. Oh my god, itu 45 kurang 5, gila sih parah. Oke, kurang 5 guys ya, bikin lagi lah. Yang kurang sticknya nih, parah gitu. Oke, oke lah, buang aja itu, tidak berguna. Oke, jadi ini udah selesai sih seharusnya. Nggak aku masukin hewan-hewannya. Set sisanya satu ya, makan dulu chill bro, santai, makan dulu, makan, nanti tinggal aku pindahin hewan-hewannya. Oke, sip sih, mantap sih, tinggal penerangan. Atapnya gimana nih, masih bingung sih aku atapnya gimana. Sumpah atapnya gini aja dulu guys ya, nanti kalau ada kepikiran buat dirubah ya dirubah aja. Wah, ada babat ya, sumpah parah. Mobil ginian doang loh padahal. Bentar. Oke, aku bakal langsung saja pindahkan dulu si hewan-hewannya. Jadi aku bakalan simpen dulu barang-barangku kayak ini, spruce-spruce lah ini. Entah apa itu spruce, punya spruce-spruce ini bakal aku simpan. Atau aku bakalan simpan. Atau aku bakalan untuk yang namanya mengambil wheat. Ya, wheat padi guys ya. Bentar, butuh blok. Taruh juga. Oke sih, dagigi sih ini, dagigi lah. Ya bagian sininya guys, bagian tempat para si hewan-hewan ini. Enggak dikasih ini ya. Kalau enggak dikasih ya. Ya udah. Kita taruh. Sini
kurang trapdoorku guys ya. Jadi aku butuh satu lagi. Aduh. Lasin nih. Taruh sini. Eh. Mereka bisa naik gak sih? Taruh sana. Nah. Oh iya, no. Sepertinya mereka bisa naik guys, jadi mending gue taruh sini aja. Artinya kan mereka nggak bisa naik. Eh bisa masih bisa. Nah, terus gimana dong? Di sini juga mereka masih bisa naik. Bentar gimana ya? Waduh, gimana nih guys? Penerangannya aja dah. Taruh atas lah. Taruh atas sini. Maksudnya nih mereka bisa naik nanti. Jangan sini, mereka bisa naik nanti ya. Maksudnya hewannya, ini bisa naik nanti. Jadi, oh my god, udah sih, ini gini guys ya. Jadinya sekarang tinggal aku bakal angkutin semua para hewan-hewan nih guys ya. Oke, ya sih langsung aja. Oke, semua para domba dan sapi, ayo ikut aku, ikut Alivian. Let's go. Sini kamu juga sapi, sini. Kamu tidak ingin merasakan duit yang sangat enak, lezat sekali ini? Udah ya, nggak ada lagi. Ayo sini. Oke, akhirnya kita udah sampai kandang mereka guys. Ya, tinggal masuk semuanya masuk. Tutup dulu guys. Sini. Kan pada berdebah semua, pada nakal. Enggak ada lead guys. Lead. Oh, ini ada 10. Kenapa ada 10 lead? Karena setiap kali ada wandering trader yang kesini, elamanya aku bunuh guys ya supaya dapat lead. Aku nggak bunuh wandering tradernya, cuman bunuh elamanya. Yaudahlah itu sama aja lah. Ayo semua para domba yang kuikat domba guys ya, bukan sapi. Oke, mereka bakal kuikat. Ini kenapa ada domba yang mojok sini? Ayo sini kalian semua para kawanan domba, biarkan aja ke sapinya keluar. Oke, sini yuk sekarang kalian masuk ke sini. Ayo ke sini oi, sini semuanya. Tutup. Oke sip, hahaha. Kalian sudah tidak bisa sini. Oke, sekarang kalian semua masuk ke kandang kalian masing-masing. Oke, kita buka dua aja. Nah ya, maaf ya domba-domba semuanya, kadang kalian kecil karena kalian nggak terlalu berguna, tapi kalian bakal tetap kasih makan kok, tenang, slow. Kalian slow aja. Sapi pun bakal aku kasih makan guys ya. Jadi kalian semua tetap slow aja, tenang. Tidak ada pilih kasih di sini, oke? Ini kalian tetap kasih makan ya, karena aku juga butuh XP. Makan woi, makan. Oke, makan dulu. Karena capek, guys. Habis apa namanya? Ngerjain ini. Nah. Taruh-taruhin dulu. Sip, mantap. Ya udah, guys. So, ini udah malam. Aku nggak tahu nanti malam bakalan terang atau enggak. Seharusnya terang, ini udah banyak banget nih. Sekarang tinggal aku hiasin semacam kasih yang namanya itu loh, apa namanya, kasih kompor ya, bakalan tadi ini aku bakal taruh ini dulu. Taruh sini. Atau aku bakal hiasin dengan craft table juga karena butuh banget nanti
Crafting table tuh crafting serbaguna, serba ada. Semain crafting table guys ya. Oke, aku bakalan bikin chest. Oke. Okay. So, ini chest buat nyimpen daging gitu. Udah sih. Oh iya ini. Bakal aku ubah lantainya. Karena ini buat kayak perbatasan gitu aja. Nanti lantai untuk yang khusus dapur bakal aku ganti dengan batu aja guys ya. Entah gimana. Batu apa kayu ya? Batu sih, kalau kayu itu kayak takut kebakar gitu. Bahkan itu menghambat itu. Tapi batuku cukup gak sih segini? Hah? Cukup gak sih guys? Kayu aja lah guys ya. Oke, aku bakalan anjurin dulu ininya. Set yang nah ini. Oke. Udah jadi sih. So, oke. Bakal itulah guys, videonya aku tutup segini. Jadi kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk kasih like, dan kalau kalian suka dengan channel ini jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian semua dapat notifikasi setiap aku upload video. Dan jangan lupa untuk komentar yang positif di video ini, oke? Okay? Dan jangan lupa di share juga, oke? Okay? Oh ya, aku bakal tidur dulu. Dah, tidur dulu ya, bobo lu guys ya. Minggir kau. Tidur dulu guys. Itulah, aku Alifian dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah, bye bye.